Mana nak ada set tu itu tu. Lagi ya. Iko lagi. Baris tu. Baris tu. Oh. Oh. Api. Teman-teman, jadi kita sedang perjalanan yaitu mana kita hari ini akan yaitu mengantar kakak ipar atau kakak nenek untuk menikah. Jadi tadi kita sudah siap-siap, beres-beres, persiapan, ada yang naik mobil, ada yang naik ketek, perahu. Jadi kita ini gak kebagian kendaraan, jadi kita naik motor, teman-teman. Dan mudah-mudahan apapun kendaraannya, semua kita semua hari ini diberikan kelancaran, selamat sampai tujuan. Nah, teman-teman, ada yang lewat ini, sungai ini. Dan kurang lebih itu memakan waktu 40 menit. Dan ada juga yang lewat jalan seperti ini. Berapa lama ke sana kalau naik motor? Bentar. Bentar. Oh, Jawa naik itu, naik air. Hah? Lama naik air apa naik itu? Kalau itu cepat naik perahu. Cepat naik perahu. Oke, dan lama kalau gitu kita upload video dulu sebentar, nanti setelah selesai kita OTW. I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go. You know my anxiety, I'm trying to be what you want and I get so overwhelmed. Every time I climb up your walls, grab my hand and you let me fall. I'm still standing here through it all, but you know I hate my life when we fight. Take the blame every single time. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. I guess I.
motor ya? Saya tidak nyebrang motor lah ya. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah kurang lebih kita berjalan 40 menit juga dan kita sudah sampai teman-teman ke desanya, dan di seberang sana ada desa, dan kita untuk menuju tempat itu kita harus melewati ini jembatan gantung teman-teman, ini jembatan kayu biasa seperti ini. Nah, ini ada orang-orang lewat. Ngelip pengantin cik. Nah teman, jadi ini Sungai Rawas dan itu pengantinnya ternyata baru turun menggunakan perahu ketek teman-teman, itu dia. Nah itu pengantinnya teman, kita akan tunggu di situ seberang dan kita di mana itu teman, nunggu enggak tahu gitu goyang. Oke teman, jadi jembatan ini goyang sekali. Ini sepanjang Sungai Rawas. Itu orang-orang ada Abah, Kakak Atong, teman sana. Nganten. Cukup dah muat. Ketik. Oh, itu ketiknya satu orangnya banyak. Kerti. Oh, nama kau beginian. Oh, Ci. Kuih tem. Jarang kue stiker. Untungnya nak motor ni lagi berbongkar. Jadi jembatan ini tu goyang. Motor lewat terus. Tapi ukurannya lumayan besar. Nih dah kemuan. Mana yang boleh deh? Eh? Itu lah. Langsung gitu. Tak ada tuti. Oh, tangi batu. Tangi batu itu tuh. Oke, teman-teman, kita akan tunggu di sana di tangga batu. Mang. Rap. Nah, ada kecil. Nah. Oke, kita sudah masuk ke kampungan. Mana
kabel. Sudah nama itu kan masuk. Hah? Sampai dan sini sudah hei no oke teman-teman, jadi ini tadi yang kita naik ke perahu sudah sampai ke sini dan kita lagi nunggu pasukannya rombongan Ah teman, ini kita sudah berpindah desa. Ini adalah desa kediaman apa? Tanjung ya, kota Tanjung Rajo. Tanjung Rajo. Oh, ya, kota Tanjung Rajo kelana mi? Oh, Tanjung Rajo. Nah, Tanjung Rajo teman-teman di sini. Ini kita lagi nunggu itu pengantinnya. Oke teman-teman, jadi ini pengantinnya, inilah proses mengantar kakak ipar saya menikah. Tuh. Itulah. Noh. Gede-gede sedap teman-teman lihatnya. Kurang lagi. Teman-teman itu kakak ipar saya. Atong. Sare plator kaknya. Ya teman-teman. Ini kurang lebih orang 30 ada enggak ya? Mau dia ada 30 orang ini? Enggak. Ini penting. Ya teman-teman, ini kalau kejebur gimana ini pengantinnya. Nah ini ibu, ini Bang Yudi di sini ngawal Bang Yudi. Nah ini sopirnya teman-teman. Oh aku nak kabur guys. Api sih nggak baik. Tendam pula ini. Nah lihat perahunya. Bayang dombret. Kaki bagian kaki. Wow, bagian keren sekali. Kabur. Maju yang dulu, maju. Maju dah, itu. Maju, Dela. Oke, teman-teman, ini dia proses pengantin transisi dari perahu naik ke darat. Itu dia, teman-teman. Nah. Basah ini. Nah, telas.
Oh, lihat. Ini namanya Batang, teman-teman. Batang ini tempat mandi. Itu juga ada tempat itu WC. Jadi WC-nya di atas air. Nah, ini orang-orangnya ini, lihat, teman-teman. Tuh. Tuh, jembatannya kecil. Ah. Ah. Lihat itu. Ah, ini ada Alit. Ah. Ini pakai sepatu, keren sekali ini anak. Nah, ini bengiannya, teman-teman. Dengan pengantennya. Nah, ini maminya si Bang Yudi, pengiringnya. Ah, ini gak tau. Nah, teman, jadi beginilah proses. Oke. Baju. Ini memang cik, teman. Oke, sudah turun semua. Alhamdulillah semuanya selamat, tidak ada yang kejebur. Aman ya. Dan ini juga melewati jalan seperti ini. Jadi di pinggiran Sungai Rawas itu becek, teman-teman. Oh. Dan ini adalah tangga batu Tanjung Rajo. Ah, ini orang kita banyak. Nah, ini prabie, teman-teman. Barang bawaan. Oh, ini untuk ini pelangkahan. Ini ngilan. Awak lama perlu hidup di penjara. Berci. Abang siapa ini pengantinnya yang itu? Ke payung. Ini barang bawaan. Oh. Ada apa, teman-teman? Ikut kita kumpul di sini. Nah, ini bawa. Wow ya. Ini bawa. Nah, bawa buah. Nah, buahnya baik. Itu mertuanya Bang Pir. Oi. Apa yo, apa yo, apa yo? Apa? Pelangkahan. Nah, teman, jadi kantong ini pelangkahan. Ada bawa pelangkahan juga. Oke, teman-teman. Nah, tadi kita bawa itu ya, yang gendang-gendang itu belum datang. Oh, itu di belakang. Nah, itu namanya apa, Gung? Lepas. Oke, teman-teman, jadi masih ada. Satu. Kita bawa satu. Ini Bang Yudi bawa kunyu, teman-teman. Nah, ini keponakan Ira namanya. Happy.
Sekarang itu sudah jam berapa ini teman-teman? Jam 10 lewat 14 menit. Udah lewat ya Bang Yudi ya. Harusnya jam 9 ya. Tapi ya beginilah kondisinya. Proses panjang, kita juga berbagi kendaraan, ada lewat darat, naik motor, naik mobil. Tuh datang lagi itu sebagian. Baik, minta sejak gemang baik tong tadi kak. Lewat belakang gitu. Nah, ini ada Bangka. Ternyata di sini ada teman. Ada Pinang alias Bangka. Kita lihat orang nyebrang ini, teman-teman. Nah, teman. Ini perjuangan ibu-ibu ini. Bawa apa namanya? Sengsara ya. Eh mono mereka. Oh. Masuk biru masuk biru kuning loh. Oh. Nah teman, hampir jatuh ini tadi Pak ya. YouTube. Ya masih YouTube. Tuh lihat. Tuh, lihat ah jembatannya teman. Tuh. Nah ini tetap semangat ibu ini. Nah, ya teman itu bawa anak kecil. Nah, beginilah teman prosesnya antara transisi dari perahu menuju ke tebing ini. Nah lihat tuh. Betul. Banyak-banyak iman mati. Oke, aman ya. Aduh, aman bos. Aman. Oke teman, alhamdulillah sudah aman, tidak ada yang kejebur. Nah, itu ada kakak saya juga, Kak Andi. Nah ini sudah mulai iring-iringan. Oke, sama kita sudah mulai beranjak menuju kediaman atau rumah pelayan perempuan. Nah ini Ali juga ikut serta bawa. Ini ada ibu. Oke teman itu motor di bawah jauh ke situ. Ah, guna motor ada? Tidak ada motor. Ternyata teman dari sini jauh. Oke teman-teman, jadi inilah proses transisi dari perahu menuju kediaman
pengantin perempuan ya teman. Kita akan ketemu lagi di kediaman nanti mungkin waktu kita pelaksanaan yaitu akad nikahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Usikum ibadallah wa iyyakum bittaqwallah. Agung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma barik lahuma wa jama' bainahuma bil khair. Warzuqlahuma nasalan solihan thayyiban fid dunya wal akhirah. Allahumma ali bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, wa ali bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha, wa ali bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyatur Ridha. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya pembacaan surat Ali oleh mempelai laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali. Sesudah akad nikah, saya, Ari Putra Agung bin Mulyono berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama Desti binti Muhammad Yani dengan baik. Mu'asyaro bil ma'ruf, menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sifat taklik sebagai berikut. Apabila saya, satu, meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, saya, istri saya tidak ridho
dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat atau pengganti tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial. Tanjung Raja, tanggal 22 Februari tahun 2022. Suami Tanak Ari Putra Agung, Bin Mulyono. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami.